Nama saya Fakhrul Zafran, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Gelam Patah, juga merupakan Leader Jawatankuasa UMNO Bahagian Gelam Patah. Jadi di peringkat pergerakan pemuda, di peringkat parti politik, kita amat mengalu-alukan akan program yang mana program Sehari Bersama Yang Mohd Dr. Zaini ini, menurut kata Dr. Zaini tadi, beliau mengadakan program tersebut 2 bulan sekali. Jadi bagi pihak parti politik, bagi pihak pergerakan pemuda sendiri, mengalu-alukan dan kita akan bersama-sama untuk membantu dalam gerak kerja Yang Mohd Dr. Zaini, yang mana program itu juga akan menjurus kepada permasalahan rakyat, menjurus kepada gerak kerja yang mana akan terus kepada aduan dan segala permasalahan-permasalahan yang dibangkitkan oleh rakyat. Di peringkat pergerakan pemuda itu sendiri membuat program-program yang lebih bersifat tidak formal, yang mana di peringkat pemuda secara rutinnya kita akan membuat solat Jumaat. Kita dah mulakan daripada bulan November. Setiap minggu kita akan bersama-sama dengan penduduk-penduduk setempat, masjid-masjid mana yang dipilih, dan selepas itu kita akan menghulurkan sedikit bantuan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan secara rutinnya. Dan secara formalnya, kita juga ada takwim kita, yang mana takwim tu akan menjurus kepada setahun program-program pemuda. Akhir sekali, maksudnya tujuan pokoknya adalah supaya parti-parti politik, wakil rakyat akan sentiasa seiringan, sealiran untuk merampas kembali Parlimen Gelam Patah yang mana telah dimenangi oleh Lim Kit Siang baru-baru ini. Jadi di peringkat pemuda amat-amat menyokong, dan kami juga amat mengalu-alukan sekiranya pihak-pihak pemuda diperlukan oleh pihak yang berhormat ataupun mana-mana individu-individu yang memerlukan pihak kami bersama-sama dengan masyarakat dalam memastikan Parlimen Dun Nusajaya dipertahankan, dan kalau boleh kita akan rampaskan balik Dun Skudai yang telah dimenangi oleh pihak DAP. Di peringkat pemuda, yang mana daripada secara biasanya pengerusi Barisan Nasional ataupun Ketua Pemuda Barisan Nasional adalah merupakan Ketua Pemuda UMNO itu sendiri, iaitu saya punya Ketua Pemuda. So saya selaku Naib Ketua Pemuda Bahagian, memang kita ada mempunyai strategi-strategi bagaimana kita nak menarik golongan-golongan muda. Seperti yang saya maklumkan sebelum tadi, sekarang pendekatan kita sudah berbeza. Kalau dulu pemuda hanya dilihat sebagai pendesak, tetapi pada kali ini kita bukan sahaja pendesak, tetapi kita adalah merupakan penyelesaian kepada isu-isu yang dibangkitkan. Contoh, sekarang ni banyak pihak-pihak, banyak orang-orang muda yang bercerita pasal rumah, yang menceritakan masalah-masalah yang berbangkit, barang bil elektrik. Sekarang ni heboh mengatakan kenaikan isu-isu kenaikan tol. Jadi di peringkat pergerakan pemuda, sesuai dengan apa yang telah disuarakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda Malaysia itu sendiri, iaitu Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, beliau menginginkan pemuda pada masa ini pergi sendiri ke isu tersebut, cuba untuk menyelesaikan dan mencari kaedah bagaimana untuk, kalau tidak menyelesaikan pun, setidak-tidaknya dapat meringankan beban. Masalah-masalah pemuda, masalah-masalah rakan-rakan yang mana tidak berpuas hati dengan apa yang telah dibangkitkan ataupun apa yang telah diwar-warkan oleh kerajaan, kita cuba mendekati mereka dengan cara kita menjadi penyelesai isu kepada apa yang telah dibangkitkan oleh anak-anak muda itu sendirilah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk secara formal. Maksudnya kita kena pergi secara santai. Barulah anak-anak muda tersebut akan bersama-sama dengan kita untuk menjayakan apa yang telah disuarakan oleh pihak mereka.